guys, selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar semuanya ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya guys, di video kali ini aku mau sharing sebuah apps ya. Ini apa ini? Aplikasi yang lagi booming sekarang, lagi viral. Tapi ini aplikasi benar-benar bohong, guys. Aduh, untuk yang ini. Pokoknya aplikasi ini benar-benar bullshit menurutku. Menurutku sangat-sangat bohongnya itu 100% ya. Jadi aku mau buka FaceApp ya, guys. Namanya itu FaceApp. Terus karena aku udah download, tapi aku mau nunjukin teman-temannya bisa masuk ke Google Play, terus klik ini. Aku udah ada FaceApp ya, ketik FaceApp. Nah, karena aku udah download, jadi aku langsung open aja ya. Oke, sekarang aku mau edit fotoku ya. Ini benar-benar mengganggu sekali, guys. Oke, aku mau pilih yang mana? Oke. Yang mana ya? Oke, aku mau pilih ini aja. Foto 1 bulan yang lalu. Oke, udah masuk fotoku ya. Sekarang aku mau bikin apa? Oke, kita bikin make up, guys. Make up. Oke, make up for ya. Karena ini kita pakai standar ya. Jadi kita pakai make up for. Jadinya seperti apa, guys? Wow. Bikin aku ketawa lucu. Oh my god. Yang tadinya kayak telur ceplok ya, sekarang jadi begitu. Coba kita lihat lagi, ini smile aku gak mau. Jadi kita masuk ke gender ya. Coba, oh gender udah gak apa-apa deh, cancel aja. Gender, terus hairstyle. Oke, kita pilih long hair. Oke. Mau diapain hairnya? Oh, cuma digituin aja guys, tapi nggak apa-apa. Oke, kita apply. Oke. Oh my godness. Oh my god. Oke, untuk color hair. Oke, color hair no need. I think no need. Oke, untuk ink. Oke, gimana sekarang kita coba yang mana ini? Yang 3, oke. Let's try. Oke. Sekarang kita coba. Oh my god. This app benar-benar ngibul banget, guys. Aduh, jahat banget ini. Aduh. Bahaya ini. Bahaya ini kalau di-upload ke Facebook atau kemana, bisa banyak orang ketipu ini ya, yang pakai akun palsu atau penuh jebakan-jebakan. Kita coba lagi yang 2, oke? Gimana hasilnya? Oh my god, benar-benar beda. Bikin aku ketawa aja, guys. Oh my godness. Jadi untuk para Facebooker, sosmed Twitter yang pakai-pakai gituan ya, hati-hati ya kalau ada gambar foto cewek yang cantik-cantiknya itu melebihi normal ya. Oke, kita coba yang. Oke, apa yang terjadi? Oh, ini cuma yang aja masih seperti tadi ya. Jadi ini yang benar-benar sangat bullshit itu yang tuh ini ya. Nah, ini benar-benar bullshit sekali menurutku. Jadi hati-hati, benar-benar hati-hati ya untuk yang suka main sosmed nyari gambar cewek-cewek cantik atau gimana itu, hati-hati pokoknya deh ya. Aduh ya Allah,
Astagfirullah. Kita coba yang all, gimana hasilnya all kalau menua menua. Aduh. Oh, ini menua aku, guys. Tapi masih tetap cantik kok. Kan namanya aplikasi bullshit. Aduh. Aplikasi apaan ini? Aduh, cool all. Oke, sekarang kita pilih yang mana? Yang oke, yang original aja udah gini ya. Jangan jangan bikin yang ini enggak. Oke. Oke, sekarang kita apa? Masuk ke mana ini, guys? Oke, sekarang kita pilih yang ini aja ya. Jangan yang Yong Tri ya. Kasihan nanti yang aduh. Oke, Apple. Oke, sekarang kita coba pakai ini, guys. Kacamata, guys. Oh, kacamatanya cuma ada satu aja gelas ya. Oke, good. Oke, sekarang kita oho. Oh, I see kalau pakai kacamata ini. Lipstiknya tebal tambah lagi terus pakai kacamata. Aduh, bener-bener deh. Ini aplikasi bener-bener ngibul banget ya. Jadi bener-bener hati-hati ya, guys. Hati-hati banget. Oke, bener-bener hati-hati deh pokoknya. Yang tadinya gambar kayak telur ceplok sekarang jadinya seperti ini, guys. Aduh, gue oke, cancel, aku nggak mau pakai kacamata. Lucu. Oke. Sekarang kita mau kemana? Oh ya, kita coba smile ya. Gimana hasilnya kalau smile? Oke, smile. Oke, smile. Oho, kalau smile ini kayak siapa ya? Aduh, bener-bener deh ini aplikasi. Ah, aku nggak mau smile deh. Ah, kayaknya aneh deh. Oke, original aja ya. Oke, sekarang kita apply. Oke. Oke, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ini ya. Benar-benar ya. Benar-benar jangan ini. Jangan mencari istri atau pacar di sosmed ya, apalagi yang fotonya cantik-cantik itu ya. Jadi benar-benar deh, nanti kena tipu. Oke, sekarang kita oke, kita ke sini aja ya. Aku mau nyoba ini misalnya. Oke. Aku mau nyoba apa lagi nih? Oke, kita taruh tato, guys. Oke, tatonya apa ini? Kita coba tato. Oho, ada tato di situ. Ini maksudnya ini tuh apa ya? Aku enggak tahu ini. Oke, aku enggak mau deh, itu tatonya jelek. Oh, besar banget ini. Ini kayak orang apa ya? Kayak orang Idiahe ya. Oke, row. Oh, ini juga lumayan cantik. Coba ini ancur. Oh, ini juga bagus. Yang star deh. Star ini aku paling suka. Ini juga bagus. Oh, love heart. Enggak, itu enggak deh. Lebay ah. Oke. Aku paling suka star. Oke, guys. Sekarang kita gini ya. Jadi sekarang kita gimana? Apply aja ya. Oke. Oke, editor. Gimana ini? Apalagi yang ada? Jadi ini fun-nya ini ada. Oh, ini muka tadi, guys. Jadi muka aslinya itu seperti itu. Ini kalau dibikin fun ya. Jadi itu stylish. Ini gimana kalau ini? Itu aslinya seperti itu, guys. Jadi untuk ini ya. Jangan itu, apa namanya? Jangan ini. Jangan ketipu deh ya dengan foto no ini. Aduh, ya ampun, ya Allah. Aslinya kayak telur ceplok jadinya seperti itu. Wah, 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 wah. Wah. Bener-bener deh ya.
Jahat banget, bener-bener jahat banget. Ya Allah, ini jadi fotonya siapa lagi? Bener-bener deh. Ya ampun. Female. Ya Allah. Oke guys, ya ampun. Full moon, kita coba full moon ya. Wow, full moon bagus. Ya Allah, bener-bener deh guys. Ini bener-bener ya, pokoknya itu ngibulnya itu 100% banget. Bener 100%. Bener-bener hati-hati untuk para bapak-bapak cowok-cowoker. Sangat-sangat menjebak. Penuh jebakan intinya itu. Hollywood, kita coba Hollywood. Ya Allah. Female too. Jadinya itu aneh-aneh ya guys. Jadi ya. Oke dah ya. Sekarang itu ya. Apa videonya aku sudahi dulu. Have fun, have a nice day. Pokoknya intinya untuk para bapak-bapak, cowok-cowok yang masih jomblo itu, kalau nyari pacar jangan sampai kejebak dengan aplikasi yang ngibul-ngibul seperti ini ya. Oke, kita save ya guys. Nanti kita ini aku mau. Oke, processing. Oke. Yeah, oke. Aku mau masukin ke Facebook deh ini aplikasi ngibul. Oke guys. Sampai di sini dulu videonya. Bye bye.